teman-teman, kembali lagi di sini bersamaku di Debbie Fritz Family Channel. Kembali kita stadium tour di JIS. Mau lihat ada perkembangan apa yang ada di JIS? Seperti biasa saya dengan suami saya, dengan Pak Fritz. Dari sini kita coba mulai lihat perkembangan di ruang ganti. Ruang ganti pemain, tuan rumah dan tamu. Ya, sekarang kita sudah ada di lantai 2. Kita mau lihat di ruang ganti pemain. Ini adalah tempat latihan untuk pemain. Ini keadaan terkini dari Assembly Hall Jakarta International Stadium. Hari Jumat 18 Februari 2022. Jadi di sini ada 2 lapangan latih. Yang satunya tepat di depan ruang konferensi pers. Ya, berhubung masih menunggu kunci untuk dibuka ruang-ruang gantinya, saya mau ajak teman-teman lihat progres di lapangan utama dulu deh. Ngomong-ngomong, ini pintunya sudah aktif ya, rolling door-nya sudah bisa kebuka tutup sendiri. Jis keren. Pertama kali nih, ya pintunya kebuka kan teman-teman. Maaf saya agak sedikit norak. Sekarang kita mau lihat di lapangan utama hari Jumat 18 Februari 2022. Ada apakah di lapangan utama JIS? Nah, teman-teman bisa lihat di lapangan utama sedang ada perbaikan-perbaikan rumput. Rumput-rumput yang kurang bagus diperbaiki, dipupuk.
yang mati diangkatin rumputnya supaya bisa tumbuh bagus lagi. Ya, sambil menunggu kunci ruang ganti tamu dan ruang ganti tuan rumah, kita lihat perkembangan lapangan utama dulu ya teman-teman. Saya sedikit zoom untuk perbaikan rumput di lapangan utama. Dan untuk hari Jumat 18 Februari ini, LED perimeter belum dipasang lagi, jadi dibongkar kembali. Tapi untuk jaring gawang masih terpasang. Acara sisa acara G20 kemarin, waktu JIS kedatangan Pak Gubernur DKI Jakarta dan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Anies Baswedan dan Pak Ridwan Kamil. Dan untuk kondisi dari bench pemain di sebelah sini, juga bench dari wasit, ini bench pemain di sisi kiri zona barat, tribun barat. Ya teman-teman, coba kita mau ke dalam lihat apakah ruang ganti yang terkunci sudah ada kuncinya dan bisa dibuka. Yuk kita lihat. Ayo kita coba lihat apakah ruang gantinya sudah berubah. Masuk Pak dari sini. Sekarang coba kita masuk ke ruang ganti tamu. Apakah sudah berubah? Ini salah satu bagian yang ada di ruang ganti tamu. Di sebelah sana itu ada toilet. Toiletnya juga bisa aksesnya dari sebelah sini. Sebelumnya saya pernah nge-vlog juga, bikin video di ruang ganti tamu yang sebelah sini. Dan di JIS sendiri ada 3 ruang ganti tamu dan 1 ruang ganti tuan rumah. Ini penampilan dari ruang ganti tamu yang ada di Jakarta International Stadium, salah satu ruang ganti tamunya. Kita lanjut ke bagian toilet atau kamar mandi dari ruang ganti tamu.
Ini wastafelnya, dan sebelah sana adalah toiletnya. Kurang lebih seperti ini toilet yang ada di ruang ganti tamu. Ruang ganti pemain tamu. Toiletnya lumayan banyak, di sebelah sini juga toilet. Dan ini ruang bilas. Bukan toilet ya, ruang bilas. Toiletnya yang tadi. Dan suami saya udah bukain, ternyata ada. Ini untuk jacuzzi. Ya, jacuzzi. Jacuzzi yang disediakan di ruang ganti pemain tamu. Terima kasih Pak suami. Sedang membantu istrinya nge-vlog. Mewah, mewah banget. Jadi ruang bilas dan jacuzzinya bertepat sebelahan dengan ruang ganti tamunya. Dan yang sebelah sini wastafel dan toilet. Nanti lanjut dengan ruang ganti pemain tuan rumah di video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Thank you for watching. Jis, keren. See you on next video.